Okey, soalan nombor 1. Raja di sebelah menunjukkan segi tiga bersudut tegak KLM. Hitung A theta dalam darjah dan minit. Okey, ini dia segi segitiga tegak. So 15 cm, 8 ini dia theta. So sekarang kita dia nak suruh cari theta dalam darjah dan minit. Okey. So kita tengok apa ada dalam segitiga ni, ada data berkenaan dengan ini theta, dia ada depan dia. Ni opposite. Dan dia ada sebelah. Ini yang bertentang dengan sudut tepat ni, kita panggil hypotenuse. Jadi ini adalah sebelah adjacent. Jadi theta ada kaitan dengan bermaksud theta ada kaitan dengan toa, maksudnya tangent. Kita pakai tangent lah. Macam tu cara nak ingat tangent. So cah toa so cah toa so sine opposite per hypotenuse, cos adjacent per hypotenuse. Ni opposite per adjacent. So dia nak tangent so kita masukkan data. Tangent theta adalah, opposite dia adalah 8, dan dia punya adjacent dia adalah 15. Okay, so bila kita nak theta saja, tangent ni pergi ke sebelah, dia akan jadi opposite dia akan jadi anti tangent. Macam tu dia negatif 1 tu sebenarnya, kalau katakanlah 1 per A bila kita nak tu, dia akan jadi A negatif 1. So pun macam ni, sebenarnya tangent tu dia pergi, dia akan jadi per lah, seolah-olah dia akan jadi per. Bila jadi per, kita tulis kat atas, dia akan jadi tanda kan negatif 1. So ini dah pergi sebelah, dia akan jadi si tangent kepada 8 per 15. So just tekan calculator, tekan shift, tekan tangent 8 per 15. So kita tekan shift dulu, tekan tangent, and then tekanlah 8 per per 15. So kita akan dapat 28.07 darjah. Tapi soalan ni dia nak darjah dan minit. Jadi kita tekan dekat yang apa yang ada tanda-tanda bulat-bulat ni. Kat bawah ni berasal dekat sini, dia ada koma bulat tekan. Bila kita tekan tu, kita akan dapatlah 28 darjah 9 minit 28 saat. Yang belakang ni, belakang minit ni sebenarnya dia macam jam jugalah. Kalau lebih, kalau 30 dan lebih, kita boleh tambahkan dekat minit. Jadi ini 20 je So jawapan kita adalah 28 aja 4 minit. Okey, B dia minta sin 90 darjah tolak theta. B dia nak sin 90 darjah tolak theta.
Okey. Cikgu lukis balik segitiga lain eh. Okey, titar dekat sini. 8.15. Okey, 90 tolak tita eh, segitiga tepat. Sebenarnya kalau kita ingat eh, itu yang ni tita, ini adalah 90 tolak tita. Nah, ni dia eh, sudut sini. Okey, kalau nak eh, kalau tak ni yang tengok eh, kalau ada nombor ini tu tepat. Ni katakanlah kita letak sini 30. Macam berapa sudut sini? Sudut sini adalah 90 tolak dengan 30, iaitu 60. Ha, yang ni eh, sebab dia dalam satu segitiga ada 180. 180 dah tolak dengan 90, tinggal lagi 90. 90 tolak dengan sebelah sini, dia dapat 60. Bermaksud ni dia eh. So kalau sini 30, dia tolak 30. Kalau sini 20, tolak 20. Tapi kalau sini tita, kita tolak tita. Tu ini, ini dia 90 tolak tita. So dia nak sin. Sin eh, yang kita tahu so, iaitu opposite dengan hypotenuse. Hypotenuse adalah yang depan dengan sudut tepat tegak. So sin dia adalah opposite dia dengan hypotenuse. Okey, tapi kita tak ada hypotenuse pula. So kita kena carilah. Macam mana cara nak cari hypotenuse? Jadi kita kena pakai Pythagoras, iaitu 15 kita kuasa 2 kan, dan kita tambahkan dengan satu lagi side dia eh, sisi dia kuasa 2 kan, lepas tu kita punca kuasa 2. Ok, tekan calculator. Kalau nak tekan calculator, kalau kita nak buat sekali harung eh, kita boleh tekan sekali harung, tekan punca kuasa, and then kita kena buka bracket eh, buka bracket, and then 15 kuasa 2, kita tekan je kuasa 2, and then kita tambahkan dengan 8, kita kuasakan dengan 2, ni tutup bracket. Ingat ya, jangan lupa tutup bracket. Ni kita sama juga. So kita akan dapat terus jawapan dia ya, 17. So sini adalah 17. Dia punya hypotenuse. Jadi bolehlah kita jawab kita soalan kita, iaitu eh, sin 90 darjah tolak dengan tita adalah 17. Opposite per ni eh, 15 per 17. Yang ketiga, dia nak cos pula eh, cos yang ni jugalah sudut yang 90 tolak tita. Cos dia, cos sudut ni tadi ya, cos dia adalah jah, iaitu adjacent dia sebelah dia dengan hypotenuse. Sebelah dia 8. Hypotenuse tadi kita dah cari 17. So cos 90 darjah tolak dengan tita adalah sebelah dia 8, dia punya hypotenuse dia 17. Eh, boleh tu ya. Eh, kalau tak, itu ulanglah video ni.
So okay, kita tengok soalan berikut.